Yang memberangkatkan saya minta diupayakan secepatnya hukum berkeras dan segera menangkap pelakunya baik dari desa kaminya maupun keluarganya, terutama yang prosesnya siapa nih orang Babadan, yang kalau bisa tolong dipercepat karena saya sudah lapor ke kepolisian proses dengan cepat biar berlaku, jangan makin menyebar luas atas tubuhnya. Kami sekeluarga akan memberangkatkan ke negara yang resmi tanpa sepengetahuan keluarga, janjinya ke Mesir Pak. Menjanjikan dia ke Mesir setelah korban terhabar adanya di Suria, setelah disiksa saya minta pertolongan dia untuk mengulangkan, ternyata dia janji-janji bohong.